Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari. Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris, kali ini ada Burnley melawan Luton Town. Ya, Burnley unggul terlebih dahulu pada menit ke-36 melalui Amdoni. Amdoni berhasil melesakan gol ke gawang Luton Town pada menit ke-36 dan membawa Burnley unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tertinggal 1-0, Luton Town berinisiatif untuk menyerang dan alhasil pada menit ke-90+2, Luton Town berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Kali ini berkat gol dari C. Morris. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Burnley berada di peringkat ke-19 klasemen dengan perolehan 12 poin. Jadi 21 kali bertanding, 3 kali menang, 3 kali seri, dan 15 kali kalah. Sementara Luton berada di peringkat ke-16 dengan perolehan 20, peringkat ke-18 dengan perolehan 16 poin. Dari 20 kali bertanding, 4 kali menang, 4 kali seri, dan 12 kali kalah. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya.